Santai. Gila, gue udah disikut-sikut aja, tahu deh yang juara. Ah. Tadi Ge si kampret itu ya, ceng-cengin gue lagi. Dia kira gue gak bisa bales. Dia emang suka gitu, friend. Kalau dikejar, jangan. Emang selalu gitu. Tapi lu ingat gak ada film Ada Apa Dengan Cinta, yang dimana waktu itu Dian Sastro lagi ngambek sama Rangga. Begitu dia pergi, dia noleh. Set, itu artinya pengen dikejar. Ya kan? Ge emang lari sob, jangan. Tapi setiap berapa, 2 detik sekali. Ya gue kejar lah. Terus gue masuk materi, kita serius lagi ya. Kalau misalnya lu ada temen lu lagi sedih, lagi galau, jangan sekali-sekali lu suruh tonton film sedih atau film romantis. Apalagi kalau misalnya filmnya itu dia banget. Misalnya nonton Romeo and Juliet, teman lu habis putusan gitu. Nonton Romeo and Juliet, gila ya. Romeo and Juliet ini gue banget. Romeo itu gue banget gitu. Pas adegan terakhir kan Romeo mati. Jadi Romeo bunuh diri ya. Ya udah deh, gue bunuh diri juga deh. Sob, jangan bunuh diri sob. Enggak, gue mau bunuh diri. Romeo itu gue banget. So sweet. Jangan sob, jangan. Yang pertama ya, di Indonesia itu lagi gak musim bunuh diri. Di Indonesia itu kan lagi musim pilkada. Jadi buat anak muda seperti kita, jangan golput ya. Keren gak? Keren gak sob? Dari gua. Gila. Keren gak? Gila kan? Keren gak lu? Gila. Keren gak materi gue? Oh. Keren banget. Ada pesan moralnya banget gitu. Parah. Terus gue bilang lagi kan. Tapi ya udah deh, kalau misalnya lo mau bunuh diri, silakan lo bunuh diri aja. Tapi gue saranin sob, sebelum lo bunuh diri, jangan lupa makan korma biar afdol. Sekian dari gue Kemal Palevi, terima kasih. Materinya mana materinya? Udah end tadi gue lihat udah end kan? Udah end kan? Oh belum ya? Ya udah kita lanjut lagi yuk. Oh salah. Gue pikir udah end tadi. Ini ya. Mahal. Ya, Adit. Lo tahu kan ada beda tipis antara orang jenius sama orang gila. Dan hari ini ngelihat lo kayak gini, gue yakin lo orang gila malah emang. Cuman, ya terlepas dari kagak ada materi ya tadi ya. Karena setengah riffing, setengah ngelantur ya tadi kan. Itu punchline apa? Kalau gitu jangan golput ya, itu apa sih? Nggak ada logikanya antara setup sama punchline. Itu kayak lo nulis ngacak gitu, nulis aja terus satu-satuin kayak gitu kan. Tiba-tiba lucu tapi, makanya aneh gitu. Gue gak tahu ilmu gaib apa yang lo pakai ya.